Pertama nanti diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Silakan sambil di foto. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini
ibadah hati silaturahmi bertemu di aula SDN Kemangayan dalam rangka purnamiata kelas 6 tahun 2023-2024 tanpa halangan dari apapun. Saudara dan saudara, selamat kita disunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tatanan, tuntunan dan juga teladan kepada kita sebagai umatnya, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk menjadi golongan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mana pada hari ini sebenarnya adalah hari kerja untuk Bapak Ibu, akan tetapi Bapak Ibu meluangkan waktunya mengenai kegiatan di pagi hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada segala panitia yang telah bersusah payah, yang telah bekerja beberapa hari untuk mempersiapkan kegiatan ini, walaupun kegiatan ini bersifat sangat sederhana. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon doa dan dukungannya, semoga di tahun-tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan kegiatan seperti ini yang lebih meriah dan lebih besar lagi. Sebelumnya saya mau promosi dulu Bapak Ibu nih. Tahun 2023-2024-2025 SDN Kemangayan sudah membuka pendaftaran siswa baru. Monggo Bapak Ibu sekiranya dari lingkungan penjaringan yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah dasar, monggo didaftarkan ke SDN Kemangayan. Insya Allah SDN Kemangayan tidak kalah dengan SD-SD yang lain. SDN Kemangayan di bawah naungan beliau Bapak Komite Suparmo SH, yang notabene beliau adalah tokoh masyarakat di daerah sini dan dikunjung oleh segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah sini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu yang saudara, tetangga, kerabat, putra-putrinya yang saat ini mau memasuki kelas 1 SD, kami mohon untuk masuk di SDN Kemangayan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya promosikan juga bahwa Bapak Ibu guru di SDN Kemangayan adalah Bapak Ibu guru yang benar-benar sudah berkompeten di bidang masing-masing. Insya Allah kami memiliki akan mempunyai tenaga guru yang tidak diragukan lagi. Untuk itu Bapak Ibu dari Bapak Komite, tokoh masyarakat dan juga dari segenap keluarga besar penyangga SDN Kemangayan, dari Raudatul Anfal Nahdlatul Ulama di Kemangayan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari RANU Bayang di bawah nama Tuan Ibu Suasri. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid Kasman, yang mana tanpa dukungan dari beliau kegiatan semacam ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa kegiatan ini didukung oleh Bapak Ibu dari Wali Murid Kasman. Terima kasih kami ucapkan. Kami belum bisa memberikan semaksimal yang maksimal, akan tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik semampu kami. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tanggal 17 Juli 2022 saya memberikan tugas kepada Bu Ina Mahyuni SPJ untuk mengemban tugas sebagai wali kelas 6. Satu tahun sudah berlalu dan saat ini
putra putri berjenengan sudah dikembalikan kebebasannya. Dan saya terima dengan senang hati dan lapang dada, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah hari ini dan kawan-kawan yang telah memilih, mendidik, mengarahkan putra putri kita untuk menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang terbaik, anak-anak yang menjadi bapak harapan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tepatnya tanggal 10 Juni 2024, putra putri perjalanan sudah dinyatakan lulus oleh panitia kelulusan di SDN Mabaya dengan kelulusan 100%. Marilah kelulusan ini kita syukuri dengan wafat. Alhamdulillah. Semoga putra putri kita nanti menjadi insan yang hebat, menjadi insan yang menjadi bisa menjadi dapat mengangkat derajat keluarga, anak-anak yang dapat sukses di kemudian hari. Dan saat ini pun tanggal 13 Juni 2024, putra putri berjaya, saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Saya mohon, putra putri ini adalah masih lugu, masih awam, dan belum tahu dunia luar. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon bentuklah karakter putra putri kita. Jangan sampai banyak kekurangan, banyak kesalahan yang disengaja berbeda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inna sholat wa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.